Assalamualaikum dan hai anda bersama saya Arif Ismail dan mari kita lihat apakah berita menarik sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Berita hari ini dimulakan dengan pelancaran Honor 8C untuk pasaran China. Telefon pintar ini hadir dengan rekaan skrin 6.26 inci beresolusi HD+, dilengkapi dengan jaringan chip Snapdragon 632, memori 4GB RAM dan storan sehingga 32GB bersama dua kamera belakang gabungan 13MP dan 2MP selain kamera hadapan 8MP. Telefon pintar ini dijual pada harga bermula sekitar RM659 di pasaran China dan akan diperluaskan ke pasaran global tidak lama lagi. Setelah pengumuman daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia tentang penamatan rakaian merasaskan kuprum baru-baru ini, Telekom Malaysia dan Maxis dikatakan dalam perancangan untuk menaik tarafkan perkhidmatan ASDL ke gentian optik secara berperingkat. Selain itu, SKMM turut mengumumkan bahawa Celcom bakal memperluaskan liputan jalur lebar talian tetap mereka pada tahun 2019 untuk beberapa lokasi baru. Di Sabah, Celcom menawarkan pelan jalur lebar mereka pada harga yang rendah iaitu RM80 untuk kelajuan 40 Mbps dan RM120 pada pelan dengan kelajuan 100 Mbps. Beberapa bank tempatan kini dilihat telah mula mengaktifkan Duit Now yang mana ia merupakan satu inisiatif daripada Bank Negara Malaysia untuk menggantikan penggunaan nombor akaun. Hal ini dilihat akan memudahkan proses transaksi dilakukan dengan hanya menggunakan nombor telefon atau MyCard sahaja. Antara bank yang telah mula menggunakan Duit Now ini adalah Maybank dan juga RHB. Akhir sekali, satu video memperlihatkan rekaan telefon pintar Xiaomi Black Shark 2 telah tertiris ke arena web. Melalui video tersebut, memproses Snapdragon 845 dan memori sebesar 8GB RAM telah digunakan dan satu lampu RGB dilihat telah disertakan pada logo belakang dan dua sisi peranti. Jadi itu adalah rangkuman secara ringkas daripada kami di Amans untuk tempoh 24 jam lepas. Sehingga kita berjumpa lagi untuk video seterusnya.